Grafis ya oke banget deh pokoknya. Nah kali ini Honkai Impact 3 lagi anniversary yang ketiga untuk Honkai Impact Asia Tenggara nih guys. So aku pengen ngucapin happy anniversary untuk Honkai Impact 3 ya. Mudah-mudahan semakin banyak diminati dan memberikan updatean-updatean yang super keren ke depannya ya. Nah seperti yang kalian lihat tadi, Honkai Impact 3 sudah update nih ke versi 4.3 dan akan banyak banget event dan hadiah yang bisa kalian dapetin loh. Delta Rosalia secara gratis loh. Yang mana sih Valkyrie Rosalianya? Ini dia guys. Dan gak hanya itu aja, kalian juga bisa mendapatkan 800 diamond dan skin melalui Honkai Quest. Honkai Impact 3 juga mendapatkan super dari ROG untuk memberikan total hadiah $100.000 melalui Honkai Quest. Wow. Jadi akan banyak hadiah seperti laptop gaming, RTX 3080, smartphone gaming, Nintendo Switch, action figure, in-game items, dan masih banyak lagi. Jadi buat teman-teman langsung aja download dan mainkan game Honkai Impact 3 ya, karena masih banyak banget loh event anniversary dan hadiah menanti. Serta ada reward untuk 60 kristal di description. Downloadnya aku taruh di deskripsi video ini ya. Oke deh, sekali lagi aku mau ngucapin happy anniversary yang ketiga untuk Honkai Impact 3. Mudah-mudahan kalian bisa ya. So kalau gitu teman-teman, kalian kan sudah tahu nih dari part pertama sampai part kelima untuk reviewannya aku sudah upload nih guys di video sebelum-sebelumnya. Jadi kalian bisa cek. Terus untuk yang misi-misi aku juga udah upload di channel Aninge Game. Nah sekarang ini untuk Sakuranya ya guys ya, yang versi 0.96 akan aku uninstall dulu ya. Jadi aku hapus dulu nih guys. Oke, ini aku back aja ke home handphone aku ya guys. Nah ini teman-teman, jadi kalau kalian lihat ya, jadi handphone aku ini kalian lihat deh, logo Sakuranya berbeda. Karena kan kalau logo yang sekarang kan warnanya itu kayak warna ungu gitu ya guys. Kalau ini warnanya biru kayak awet gimana gitu. Jadi ini aku uninstall aja. Untungnya nggak ada apa namanya penyimpanan data ya guys. Jadi aku hapus deh. Nah sudah aku uninstall guys Sakura yang versi lamanya yang tadi yang 0.96. Tapi teman-teman aku mau kasih tahu ke kalian ya.
Jadi kalau misalkan di handphone kalian itu sudah download Sakura, apalagi yang versi sekarang yang 1.037.05 itu, kalau kalian uninstall lagi nanti semua datanya hilang, teman-teman. Yang ada di save data di lot 1, lot 2-nya itu. Jadi sebaiknya teman-teman, aku mau kasih tahu ke kalian nih, kalau misalkan kalian sudah save uang, terus sudah save bangunan, atau bahkan kalian sudah buat rumah ya guys, di aplikasi yang kalian sudah download di HP kalian, itu sebaiknya jangan di uninstall ya guys, kalau kalian gak mau sayang sih, gak mau hilang datanya. Dan aku saranin aja kalian bisa pakai handphone yang lain aja, soalnya setahu aku ya guys, untuk memori aplikasi Sakura yang sekarang ini yang lama itu, gak terlalu besar kok guys untuk downloadnya. Nah langsung aja kalau gitu, daripada kelamaan ya teman-teman, kalian lihat ya, ini aku sudah buka Google Chrome ya kan. Kalian bisa lihat teman-teman, ini kalau aku klik dari sini ada tulisannya download Sakura. Nah di sini kan ada https ini guys, untuk linknya ya yang apksful.com. Nah untuk link yang ini nanti aku akan salin aja ke kalian, jadi aku taruh di pin komentar atau deskripsi video ini ya. Jadi kalian tinggal klik 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 langsung masuk deh ke browsernya seperti aku ini. Oke aku back aja kalau gitu. Kalian lihat deh, jadi ini ada tulisannya download Sakura School Simulator yang 0.96 APK ya guys. Kalau di scroll ke bawah kalian lihat deh, banyak banget teman-teman versinya, bahkan bisa sampai yang terbaru sekarang yang 1.037.05. Tuh ya kan, banyak banget kan guys. Dan menurut aku ya teman-teman, versi yang aku download sebelumnya itu yang 0.96 adalah versi pertamanya kalau nggak salah. Kalian lihat kan paling bawah nih. Tapi aku juga nggak tahu sih guys, apakah di 0.96 ini ada lagi nih 0.97 dan lain-lain ya, karena banyak banget updatean Sakura guys. Oh my god, aku jadi nggak sabar untuk review yang lainnya nih teman-teman. Ya udah kalau gitu langsung aja, tadi kan aku sudah uninstall yang versi lama. Nah kalian yang kalau misalkan yang versi 1.037 jadi uninstall, kalian baru bisa nih download seperti ini. Tapi jangan jangan nyesel ya kalau misalkan kalian sudah uninstall, takutnya data kalian hilang semua yang tadi aku bilangin itu loh. Ya udah ini aku download aja sekarang, bismillah. Nah aku klik ya yang tanda panah ke bawah, terus kita scroll ke bawah lagi ya guys ya. Nah ini aku cancel dulu, terus kita lihat nih, kalian downloadnya yang ini ya guys, yang ada tanda ini yang di bawahnya nih, kamu mau download yang jp.garut.simulator ini guys, langsung aja aku klik. Nah sudah deh, tungguin dulu ya guys, masih loading nih soalnya. Oke kita tunggu dulu. Kalau dilihat ya teman-teman, ini nggak terlalu besar kok. Nah coba ya, aku tungguin aja lah ya, soalnya masih loading guys. Oke kita tunggu dulu. Nah, ini nih kayaknya sudah muncul tuh kan, ini mau di download sekarang. Ah sekarang kita download aja, bismillah. Tuh guys sudah masuk tuh. Eh salah, bukan ini. Ya guys ke close, aduh maaf teman-teman, gak apa-apa lah ya, yang penting aku sudah download. Nah ini langsung buka aja ya. Cara lihat teman-teman, apakah kalian mau menginstal? Iya dong, aku install. Sama kan backgroundnya seperti yang tadi, warnanya biru muda itu guys backgroundnya. Nah tungguin dulu ya teman-teman, selesai deh. Sebentar kan guys, coba ya kita buka kalau gitu. Cara ini aku izinin aja lah ya guys, gak apa-apa, soalnya kan dia gak terlalu besar sih. Nah kalian lihat deh, sama kan muncul backgroundnya yang 0.96. Dan kalau kita select kostum lagi guys, pastinya ini akan kegembok semua ya kan. Tuh gimana teman-teman, gampang kan caranya. Wah mudah-mudahan kalian bisa ya guys seperti aku, karena tadi banyak banget versinya loh. Ya udah teman-teman kalau gitu aku pengen tes juga ya guys. Nah aku langsung aja pengen lihat lagi, kan kita sudah tahu nih semuanya yang ada di versi lama di awal itu loh, di zaman dulu Sakura nih berasal. Ternyata banyak banget perubahannya teman-teman, lihat tuh kan, dari bentuk tubuh, bangunan, dan beberapanya. Sebentar deh guys, aku tuh kan janji sama Hasuki pengen nganterin Hasuki sama kembarannya nih. Hasuki, Hasuki Metani, aku pengen kasih tahu ke kamu, kembaran kamu, ikut aku sebentar yuk. Ah serius Sakura nih, sekarang banget? Iya beneran, yuk ikut aku ya. Oke Sakura ini, ayo guys, aku langsung aja pengen ajakin Hasuki untuk ketemu sama kembarannya. Hasuki, mana Hasuki guys?
Atsuki! Lah, Atsuki kok hilang? Atsuki! Lah, ih, Atsuki nih ya. Gak di versi awal, gak di versi lama, suka menghilang teman-teman. Aduh, sayangnya gak bisa ke-call lagi guys. Gimana ya, gak bisa ditelepon ya? Mana lagi Atsuki nih? Aduh, menghilang dia teman-teman. Aduh, mana sih? Itu kan Yohei ya? Gak ada lagi guys. Padahal tadi aku sudah come with me loh. Ya ampun, yaudahlah teman-teman. Kalau gitu aku back to title lagi aja gak apa-apa ya. Aduh, serem juga ya. Udah kepalanya buntung. Ya kan, waktu itu dia terbang melayang. Sekarang di come with me di versi awal ini. Dia menghilang. Ya ampun, ya ampun. Ini dia nih. Aduh, Atsuki, kamu kemana sih? Tadi aku suruh kamu ikut aku. Iya, ya maaf Sakurani, emang aku suka menghilang. Disuruh ajak juga. Ya, aneh banget guys. Ayo cepet. Atsuki buruan, aku kan mau kasih tahu kamu, kembaran kamu. Ada juga yang namanya Atsuki Metani guys. Jangan-jangan dulu Atsuki itu dia lagi guys yang di Amusement Park. Coba aja nih kalau aku ajak Atsuki ke Amusement Park, kita temuin sama kembarannya ya guys ya. Awas, takyuk. Akan terjadi kecelakaan lagi. Ya ampun. Ada aja deh, tuh kan Norika kan balik ke rumahnya guys. Aduh, Atsuki, kamu harus tahu ya, kamu tuh punya kembaran. Oh iya Sakurani, iya beneran, kamu harus lihat ya nanti kembaran kamu ya. Masa sih Sakurani? Iya beneran, dia itu ada di sana tuh yang lagi main roller coaster. Ah, jet coaster kali? Iya iya, maksud aku jet coaster. Nah, sudah, ayo Atsuki, buruan ikut aku sini. Ayo cepet. Lihat nama kamu sama lo sama orang yang di atas sana guys. Langsung aja aku kasih tahu ya. Mbak Emi, tolong berhentikan permainan ini. Tuh kan Atsuki Metani. Kamu Atsuki Metani, lihat ini kembaran kamu. Atsuki. Lah. Atsuki kabur dong. Atsuki jangan kabur. Aduh, kenapa dia kabur ya guys ya? Sampai jumpa di video game selanjutnya.